Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat dengan channel Korazu Official. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kali ini saya mencoba, ini namanya bebek warning. Ini bebek goreng ya, dengan sambal. Inilah sahabat penampakannya. Di sini ada nasi, daging bebek goreng, dan sayuran kol dan timun, serta sambal yang kabarnya di sini sambalnya paling juara. Nanti kita buktikan. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai sambal ya. Bismillah. Panas. Empuk dagingnya. Sahabat sekalian, ternyata kabar yang selama ini beredar bahwasanya di sini masakan bebek gorengnya rasanya luar biasa, dan ternyata sudah saya buktikan memang benar adanya. Bumbu bebek gorengnya benar-benar terasa, sehingga satu potong bebek goreng bisa mengimbangi nasi sampai 2 piring. Begitu pula halnya dengan sambal. Dengan jumlah yang sedikit ini, ternyata nggak terasa kita bisa makan sampai nasi nambah 2 kali. Rasanya memang benar-benar enak. Uniknya, di warung ini ramai sekitar habis maghrib sampai dengan subuh. Sehingga tutupnya hanya subuh sampai dengan jam 10 pagi. Selebihnya, warung bebek ini buka. Sayangnya, di warung ini hanya ada karyawan yang sip siang. Sementara pemiliknya tidak ada. Kalau ada, kita bisa nanya-nanya kenapa sampai dinamain dengan menu bebek warning. Atau secara menduga, saya kira ini karena harus hati-hati. Hati-hatinya takut ketagihan, mungkin seperti itu. Secara jujur, saya bisa kasih penilaian karena ini paling enak menurut saya semenjak saya mencoba di mana-mana bebek goreng. Di sini dapat saya kasih nilai 9,5. Oke, sebelum kita lanjut videonya, saya ucapkan terima kasih banyak bagi sahabat yang sudah mau mensupport channel Korazu Official, sudah mau menonton video-video dan like, serta bagi yang belum juga mau menekan tombol subscribe di channelnya, serta plus menekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan video-video terbaru jika ada video terbaru dari channel Korazu Official. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya. Dan bagi sahabat kita yang saat ini mungkin sedang kurang sehat atau bahkan sudah lagi terbaring sakit, mari kita doakan bersama. Semoga cepat diberikan kesembuhan sehingga bisa beraktivitas kembali. Amin.
Terima kasih banyak sahabatku yang sudah mau menonton video ini secara full dari awal sampai akhir. Dan bila belum subscribe, mohon bantu untuk subscribe dan di like serta nyalakan juga lonceng supaya tidak ketinggalan video terbaru dari channel Koraji Official. Baik sahabat, terima kasih atas segala perhatian juga dan mohon maaf bila ada kekurangan dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.